rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan walau tanpa bertatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Laras Khairunisa dari kelas 11 MIA 1 akan menyampaikan sebuah pidato Islami yang bertemakan Nuzulul Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam 1000 bulan. Itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa yang diburu oleh setiap muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keuntungan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah surat yang sangat mulia, surat Al-Qadar, yang menjelaskan tentang kemuliaan malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Lailatul Qadar adalah dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pada malam hari dan menunjukkan ada keutamaan khusus tentang malam tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa Qadar memiliki dua makna penting. Yang pertama bermakna kemuliaan dan yang kedua bermakna penetapan. Dikatakan kemuliaan dikarenakan malam itu adalah malam kemuliaan. Dan di antara kemuliaan malam itu, Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan di antara kemuliaan malam itu, Allah menetapkan takdir-takdir. Para malaikat sibuk mencatat takdir-takdir setahun yang akan datang. Dan malam itu sangat mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulanginya dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah Anda apa itu Lailatul Qadar? Disampaikan dalam bentuk pertanyaan, diantaranya memiliki faedah untuk menunjukkan betapa agung dan dahsyatnya malam tersebut dan menunjukkan betapa istimewanya malam tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Maka diantaranya memiliki faedah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya dan luar biasanya Al-Qari'ah atau hari kiamat. Dan keagungan malam ini pula ditunjukkan dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan Jibril turun ke bumi sehingga bumi dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya para malaikat ke bumi menunjukkan banyaknya keberkahan, banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena turunnya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala datang dengan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu menunjukkan kemuliaannya dikatakan salamun hiya, malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang penuh dengan keselamatan. Ini adalah malam kemuliaan dan malam ini berlangsung hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini dikatakan Allah khairum min alfi syahr, malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rindu kami padamu, ya Rasul.